Relawan Bison Minggu sore menggelar apel akbar di kawasan alun-alun Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum apel akbar, ribuan massa relawan melakukan long march dengan membawa spanduk dukungan terhadap pasangan Andrea Sony dan Nimyati untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Relawan ini mendukung pasangan Andrea Sony Dimyati karena memiliki program mengurangi angka kemiskinan dan program sekolah gratis serta anti korupsi. Hari ini adalah apel kami yang ketiga di wilayah Banten, yang kemarin ada di alun-alun Pamulang di Tangerang Selatan, yang kedua ada di alun-alun Cibodas, wilayah Kota Tangerang, dan hari ini di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya kami akan terus roadshow keliling di wilayah Banten. Maka setelah apel kami akan melaksanakan kanvasi masuk di masing-masing wilayah, yang tentunya sampai di akar rumput tingkat kelurahan. Menjelang masa kampanye, para relawan mengaku akan terus bergerak untuk memenangkan pasangan calon pilihan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.